azan, jawab azan. Ha? Azan pahala ni. Sunnah jawab azan. 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 Disebut penidakkan. Mendengar penidak, penidakkan, menidakkan sesuatu, ialah menidakkan sesuatu, tidak penghapusan, menghapuskan segalanya. Maksudnya la ni juga maknanya penghapusan, kata. Jadi tapi la yang ini dia lain sikit, dia bukan hapus. Lepas tu mungkin boleh ada yang lain, tidak, maknanya hapus segala-galanya yang boleh menyebabkan ragu, tak ada. Itu tiada sebarang keraguan. Mana dia? Tiada sebarang syak. Itu sebab syakka tersebut. Tiada sebarang zon, sangkaan kepada dia. Tak ada. Syak tu maknanya zon tu sangkaan. Tak ada sangka-sangka apa-apa, mungkin-mungkin, tak ada. Kitab ni tidak begitu. Dan juga syak ni maknanya apa? Ragu lah. Jadi kitab ni sifat ni begitu. Tiada sebarang keraguan padanya. Ya Allah jaga. Kemudian berdasarkan ayat tu, kita tengok surah 49 ayat 15.